Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, kita lagi ada di Tunjungan Plaza. Mau makan ya, mau makan mie babi. Mie babi yang ini. Ramen. Jepang bilangnya ramen. Ya, kalau kita bilangnya mie babi, bukan ramen, mie babi. Tapi enggak apa-apa mau ngomong ramen juga boleh. Ya, Yamagoya Fukuoka. Sejak tahun 1970. Ini dia ya, ini non halal. Mohon maaf buat teman-teman yang tidak suka konten non halal bisa skip. Ya, tapi kalau buat ilmu pengetahuan boleh tambah-tambah. Ya. Ya, ini dari Jepang asli nih. Ya, ini orang pembotak yang dari Jepang nih. Ini yang punya kali ini. Ya. Wah, ada sup itu nih. Ya, kita ada, ini apa nih? Pangsit goreng. Gyoza. Ya. Gila, dia ada secret formula kayak Formula One. Balapan kali ya formula. Ada gyoza item. Black truffle. Ya. Kamu mau pesan apa? Aku mau cari yang paling enak. Yang paling enak. Ini nih, ini paling enak kayaknya. Itu cari jangan yang paling enak, yang paling mahal. Ini paling mahal. Oh, ini paling belut. Ya. Aku paling mau belut. Oh, mau babi. Ini ada belut. Kakunita sumen ya, belut ini ya. Wah, ini katanya di slow marinate 48 jam. Grill to perfection. Wah, ini kayak boleh nih enak. Ini ada casium men. Ya ini apa nih? Wah, ini kayaknya enak nih. Katsu. Wah, ada katsunya. Ya. Ya. Nanti kita order, kita lagi nunggu ponakan gua Sally. Ya. Ini ada kimchi juga. Ya, kita tunggu nanti ya. Dia mau makan. Kayaknya enak nih. Ini ponakan gua deh. Sedisnya ini supaya seragam sih. Iya dong, jangan daging lagi mah. Ya udah pesan makanan. Nah, ini udah kita pesan tadi. Ya, mama lah pesan makanan. Iya, nggak ada kue-kue apa makanannya. Kue nggak ada. Makanan penutup. Nggak ada. Dessertnya gitu ya. Es nggak ada. Ini apa ini daging tuh? Oh, ada cabe tuh penutupnya ini aja lu. Enak aja cabe. Tapi ada sin, ada pedesnya. Kayak gini nih cowok. Itu topping aja, tambah kari, bisa. Ini kari? Kari. Kalau misalnya pakai kari bisa ini? Dipisah nanti ya. Ya, boleh tambah ini satu. Kari satu ya. Iya. Mas, kita belum dapat minum ya? Belum. Kamu minum itu aja yang gratis. Gak ada yang gratis ya? Ada yang gratis ya? Asim udah pengen banting. Gak ada yang gratis. Gak ada. Air keran gratis. Gratis. Ya, kalau ini ponakan gue pesennya kari. Kari katsu, gila. Posisinya gede kan? Ya, apalagi makannya kuat ini. Kuat makannya. Kuahnya doang. Kuahnya doang. Ini cuma separo. Iya. Oke, kita mau mulai makan. Kasih sambel. Ini sambelnya ya, Mbak ya? Tadi apa yang 25.000 terus 25.000? Wih, Mami punya apa nih? Wih, mangkoknya nggak kira-kira itu. Itu kobokan apa? Itu kuah. Ini cabenya, berminyak banget cabenya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kuah cabenya. Ya. Sama telur ini. Telur ya. Telurnya nggak satu, tapi dua. Mantep, men. Ya. Dan ngeces nih nih. Ekstra. Ekstra apa ini namanya? Babi lah kuahnya. Iya. Oke, kita start makan. Ya, ini kuahnya nih. Kuahnya mantep banget. Oh, tuh makan telurnya dulu. Makan telur biar sehat. Telur. Enak banget. Telurnya enak banget. Ingat ya, kalau makan mie itu nggak boleh dikit-dikit. Ya, mesti banyak tuh kayak gini. Oke, makan. Lagi, telurnya kita pecahin yang ini. Wow, pecah tuh, lihat tuh.
telurnya itu? Lancar nggak telurnya itu? Wow. Kecap asin nggak bisa? Oh ini buat ini, makan ini, sorry. Itu bukan buat itu, buat makan babi. Makan-makan babi. Ini babinya, kasiu ini, asin gurih. Asin matanya udah nggak perlu pakai kacang mata kali. Iya. Punya kiosk gue enggak. Kiosknya udah asin, udah hilang. Ya matanya mah kalau lihat baju bagus mah nggak pakai kacamata. Ini ada giosonya nggak? Belum ya? Iya, oke. Ya ampun, si masnya pesennya gimana? Pertama kali saya pesen tuh nomor 1 iya, giosa lo. Babi. Lama nggak? Nggak usah, nggak usah lah, udahlah. Adanya apa? Adanya ayam mana? Ayam deh, ayam. Si mas udah nomor 1 kita sebut giosa. Iya. Kenapa dia belum makan ya? Ini telur khasnya Jepang. Gak enak banget ini nih. Gue yang makannya gimana ya? Gini ya. Walaupun gak apa-apa deh. Ya. Ya, pakai sambal. Sambal minyak. Mantap ini guys, mantap. Kesini udah nggak? Udah. Pas pesawatnya. Kalau pesawatnya kan nggak ya? Adi sore udah. Pesen ini ya? Ya, aku udah kebawa. Babi, cobain babi. Cobain babi. Ayo. Baik. Pokoknya dia kasih banyak banget tuh. Gila, pokoknya mantap banget ya. Cobain gak? Apa ini? Ayo minyak. Lama gak minyak? Ayo. Itu kapan kita kasih? Hah? Kapan kita kasih? Asin? Asin. Jadi ini mantap nih. Untung cepat gyozanya. Tanya lagi nih. Hah? Bahunya. Gyoza. Itu kecap asin doang, gak mau. Pakai bumbu ini aja. Seli, ambil seli. Yang babi makan. Habis, bro. Last bite, last bite. Telur terakhir. Gak, kuahnya kaldunya mantep banget. Ya, gak habis sayang. Oh, minyak mana? Ini gyoza. Ambil ini satu nih, yang ini saya satu. Itu suka yang ini? Ya. Sini, makan ini, babi. Biar renteng jodoh. Belum ada jodoh deh. Sini belum ada jodoh. Ini buat salad ya.
Oke, sekian vlog kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, jangan lupa makan biar nggak mati. Kalau kalian punya makanan yang mau di vlog, yang pengen dipromosikan, jangan sungkan untuk menghubungi Instagram ya, Bobisan, DM Instagram Bobisan. Ya, oke. Terima kasih. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan untuk Anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading.